Pipa Pertamina yang menyalurkan minyak mentah di Palembang, Sumatera Selatan bocor akibat adanya pencurian minyak atau illegal tapping. Modus pencurian dengan cara melakukan pengeboran dan pemasangan keran di titik-titik pipa yang menyalurkan minyak mentah. Pencurian dapat dihentikan, hingga kini Pertamina belum menyebutkan berapa jumlah kerugian akibat kejadian ini. Modusnya Pak, kayak mana Pak itu Pak? Mereka melakukan pencurian dengan melubangi pipa. Nah, tapi alhamdulillah ini masih dalam tahapan artinya gagal tapping, mereka belum sempat loading, lubangnya udah nyumbat duluan. Minyak mentah ini disalurkan dari Tempino Jambi ke Pertamina Pelaju Kota Palembang. Akibat bocornya pipa Pertamina ini, pemukiman warga di Jalan Gotong Royong kilometer 12 Kota Palembang tercemar minyak mentah hitam. Tim keamanan Pertamina berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Syamsul Rizal, TV One mengapa.